Oke sahabat, ini kita berada di pohon bambu, tapi sudah di bonsai. Dan diantaranya nanti saya akan menunjukkan kepada sahabat dan sedulur semuanya. Yang kemarin-kemarin ini saya tanam kembali karena sudah sulit mencarinya. Diantaranya berikut, simak videonya. Oke. Nah, ini andalan saya. Ini amat langka ini, kalau di kita Jambi agak sulit ini. Di sini ada Samuroso. Sini ya. Ya, kita lihat pelan-pelan, ada Selendang Mukti. Selendang Mukti, terus ada Dampit. Di sebelahnya Dampit lagi kan. Terus ke atas ada Ruas Pendek. Ada Dampit lagi. Gitu. Jadi Dampit seluruhnya adalah Dampit 4 sedulur sahabat semuanya. Ini Dampit 4 Selendang Mukti. Wah, langka sekali ini. Di sini ada Sambung Roso. Ini ya. Kemudian ada lagi di atasnya, kita lihat keadaan nih begini. Oh. Kelihatannya tuh dia. Cakep. Ini udah langka nih. Tuh, kedua lagi. Nanti saya informasikan satu persatu nih. Jadi ada tumpang sarinya 2, ini 1 di bawah. Tumpang sari, sini tumpang sari juga. Ini ada matanya 2, sahabat. Selendang Mukti, Samuroso, Selendang Mukti, Dampit. Di sini ada Samuroso yang di belakang. Di atasnya Dampit. Ini semua Dampit 4. Ini unik. Andalan. Selama ini kita bolang karena lahan semakin sulit, maka ini saya tanam. Alhamdulillah hidup. Nanti saya akan membuat tutorialnya bagaimana menanam kembali bambu unik yang kita dapatkan, khususnya yang dari bonggol. Kalau dari batang ilmunya belum ada. Ini Dampit 4 kesayangan saya. Sekian perjumpaan kita dalam video ini. Sampai jumpa kembali pada video yang akan datang. Bambu unik mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Dadah.